Okay guys, jadi ini berhubung mobil nih lagi ada yang di retouch, mungkin takutnya nanti nggak keburu, gue present atau apa. Ini gue jelasin ada beberapa part yang sudah kita ganti guys untuk meng-facelift mobil seperti ini. Jadi yang pertama kalian lihat dari secara eksterior itu tentunya front bumper. Dan gue ibaratkan di sini gue ngasih tahu kalian bahwa ini adalah minimalis modified Honda Jazz GE8 by Earth guys. Jadi yang pertama kita pilih adalah soal warna. Jadi warna itu emang customernya tuh dia menggunakan warna standar Honda Jazz. Jadi gue rubah langsung ke warna Super Red yang lagi tuh bener-bener hype banget ya. Super Red tuh kayak warna-warnanya Type R gitu guys. Jadi ini merah banget, peket banget, dan gue lihat ini luar biasa keren banget. Dan tentunya untuk proses facelift guys, kita tuh mengganti lampu depan, bumper depan, side skirt, dan juga bumper belakang. Sekalian ditambahin modifikasi lampu di belakang. Nanti kita langsung lihat guys, let's go. Jadi, kalau ini tampilan seperti ini, menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Kenapa gue bisa bilang oke atau enggak? Karena menurut gue ini adalah salah satu tampilan Honda Jazz yang menurut gue tuh oke banget. Kenapa? Kita bisa lihat di sini dari secara keseluruhan ini detail-detailnya tuh sudah terpegang dengan kita. Yang pertama, seperti lampu yang sebelumnya itu menggunakan bohlam halogen. Nah, kita di sini lihat frame-nya tetap menggunakan standar. Dan tentunya kita ganti proyektor, guys. Kalian bisa lihat tuh proyektornya. Menurut gue itu keren banget. Dan simple ya aksennya gitu. Jadi, secara fungsi juga kita bisa ngomong ke kalian bahwa kalau lampu proyektor itu pada umumnya, dia tuh lebih memberikan titik fokus terhadap lampu sehingga bisa memaksimalkan pandangan kita di jalan saat berkendara di malam hari guys. Itu menurut gue yang bicara soal fungsi di sini. Dan kedua, masalah dudukan kecil seperti ini yang kita custom, kita minimaliskan, ini happening banget menurut gue. Jadi clean banget dan tentunya tuh gak yang lebar banget gitu. Dan ini udah salah satu bentuk modifikasi secara fashion all function guys menurut kita. Dan ditambah lagi yang kita convert dari masalah fender guys, yang tadinya lampu sennya tuh ada di fender itu sudah dirubah dengan kita menggantikan kaca spionnya nih samping seperti ini. Dan retractnya pun berfungsi semua guys ya. Masalah fender, fender yang kita bilang ke kalian, jadi kita kasih tipis-tipis, berhubung ini fender juga udah terhitung custom dengan menutup lampu sein, ini kita kasih sedikitnya fender fin guys sebutannya. Jadi itu tuh seperti fin tuh insang, jadi ini seperti jalur angin dari rongga ban dalam depan untuk menuju keluar. Jadi tidak adanya turbulensi di dalam ruang ban, itu adalah by us nih ya, customer dari kita. So buat kalian mau custom-custom body, pengen rombak mobil seperti ini secara restorasi total facelift, kalian boleh langsung aja DM Instagram kita @earth_premium guys. Nah, ditambah lagi ini pelek mungkin ada di vlog sebelumnya ya speknya. Dan tentunya ini dia, custom ducktail by us. Jadi ini modelnya tuh kayak apa sih, spoon yang diminimaliskan. Jadi tipis banget, kecil, tapi bentuknya wow banget guys. Mungkin nanti di finishingnya seperti apa, gua akan tampilin juga. Dan tentunya wilayah terakhir yang kita bilang nanti itu di wilayah lampu yang sekarang masih tertutup guys. Pokoknya nanti kalian lihat sendiri aja ketika mobil udah finishnya seperti apa. Kita akan ada kejutan sinematik juga. Dan pastinya kalau ngelihat dari sini juga kalian bisa lihat ini clean banget dan wah terpegang dengan sangat luar biasa detailnya guys. Jadi untuk speknya nanti seperti apa, mungkin ini gue lanjut dulu nih
detailing buat preparation dibalikan ke owner ya, berhubung ownernya sudah datang lagi ngecek-ngecek bareng-bareng. Jadi kita semua yang kerja di sini tuh harus bisa mengikuti sampai owner puas, kami lemas, tapi it's okay, it's a culture for us. Keren nggak hari ini? Darrrr. Jangan lupa, don't forget. Ini namanya repaint, restoration dari kita nih. Itu pastinya kita ada pemolesan dan pengkompaunan. Jadi namanya teori di dunia poles itu ada yang kita namakan polish after paint ya. Jadi ini kita lagi polish dan bentar lagi akan selesai guys. Dan tentunya kalau kalian mau lihat nih, ada bekas-bekas kotoran juga tuh tentunya ada kalau kita habis poles. Contoh kayak gini guys. Ini yang gua nggak bisa banget ngelihat di depan mata gua secara langsung. Nih. Ini ada kayak kotoran tuh. Jadi sela-sela begini nih tuh, kalau kita menggunakan kuas seperti ini, jadi kalian bisa langsung aja dapatkan via Tokopedia. Kok kita nggak promo ya? Oke, jadi ini gunanya untuk membersihkan secara sela-sela grill. Berhubung grill adalah menurut gue identitas dari mobil ini sendiri, gue harus benar-benar keep this thing clean ya. Jadi harus benar-benar bersih, sehingga yang namanya si debu-debu dan kotorannya itu hilang guys. Jadi kalau kalian nggak bersihin sampai sela-sela, itu namanya noda compound alias butiran-butiran compound tuh masih ada di sela-sela grill, yang menyebabkan kalau kalian elap itu bukannya tambah bersih, tambah ngebayang kayak begini guys. Kalian bisa lihat ini jadi kayak ada ngebayang-ngebayang obat, yang sampai akhirnya nanti bengkel tuh disalahkan, kok catnya busem, kok ada kotoran, padahal baru cat repaint. Nah itu yang gua hindari banget dan gua detail banget soal hal tersebut. Jadi langsung aja kita bersihin dan mungkin nanti reviewnya seperti apa detail ya. Dan tentunya nggak cuma di wilayah depan, kita bisa lihat di dalam juga. Kita lagi beberes sedikitnya kancing-kancing pemasangan trimming guys. Jadi itu juga yang membuat mobil kalian tuh nyaman digunakan di jalan, biar nggak bunyi kayak brek 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 brek. Nah itu bisa. Dan sering banget terjadi kalau kalian tuh menggunakan mobil yang udah lebih dari 3 tahun mungkin guys. Jadi, so cek kancing-kancing dalam, mudah-mudahan konstruksinya semua oke banget. Dan ya, mungkin gua kerja dulu. So lanjutin nanti gua pas lagi nge-review apa aja yang kita rubah di sini. Stay tune guys. Tadi kita bilang ducktail ala-ala spoon tapi mini, bisa dibilang berarti mini spoon. Nah, ini menurut gua top banget, gayanya udah ke arah Thailand-Thailand gitu guys. Udah Thailand-Thailand, simple Thailand gitu, yang menurut gua tuh cakep banget. Gua langsung kasih tunjuk yang penting-pentingnya. Ini lampunya guys, keren banget. Nyala? Oke, itu keren banget menurut gua ya. Wow. Wilayah kuat, kuat, again. Jadi wilayah belakangnya soal lampu, gue demen banget. Kenapa? Ini keren banget. Ini keren banget sih. Jadi dia tuh kayak yang fit tipe tertinggi, tapi dia yang smoke karena banyak banget aksennya yang sudah dirubah tuh warna smoke guys. Dan menurut gua ini colorway-nya keren banget. Dan gua kasih tunjuk posisi pas dia ngerem kayak gimana. Keren banget. Satu, dua, set. Woi, keren gak tuh? Keren kan? Gitu. Menurut gua, jadi guys, ini berhubung mobil udah selesai, kita poles-poles dan detailing semua, kita langsung lanjut ke cinematic and be the best owner guys. Bye bye.